Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Para pecinta anggur di mana saja berada. Hari ini saya akan menunjukkan pohon anggur saya yang sudah dipruning, yaitu pohon anggur jenis Jupiter. Saya pruning di mata tunas 3 dan 2 mata tunas. Karena yang sudah saya coba di pruning di mata tunas 2 menghasilkan 3 dompol. Ini adalah pohon Jupiter usia kurang lebih 7 bulan, memiliki 2 batang sekunder dan memiliki batang tersier kurang lebih ada 30 batang. Pohonnya berjamur karena musim hujan. Tapi kita yakin, mudah-mudahan sprout membawa buah. Yang ini jenis New Baikonur, sudah di pruning sama 1 hari setelah pruning. Usia pohonnya juga sama, kurang lebih 7 bulan. Menggunakan batang tersier dari tunas air, kurang lebih ada 25 batang tersier. Karena ini pruning pertama, jadi tidak saya hilangkan semua daunnya untuk menghindari stres. Ikuti terus video saya untuk update hasil kedepannya. Apakah mengeluarkan bunga atau tidak? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar saya lebih bersemangat untuk mengupload videonya. Yang tambulan pot juga saya sudah pruning sama 1 hari setelah pruning. Ini yang tambulan pot ada 5 batang tersier. Jadi totalnya saya pruning ada 5 pohon dengan 3 jenis pohon anggur. Sedangkan yang jenis transfigurasi ini hanya kita pruning di kita pruning dengan medium short, medium spur, jadi kita potong di 7 sampai 8 mata tunas.
kalau nanti zonk, jadi bisa kita mundurkan di 3 sampai 4 mata tunas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.